Hello guys, kita tanam sayur. Eksperimen saya hari ini, saya tanam timun. Ini adalah timun. Kita tanam di span dan dia sudah tumbuh. Kemudian di lubang ini kita simpan serabut kelapa lah, supaya dia tambah kuku. Ini pun timun. Di dalam ada span. Oke, ini sayur. Sayur sawi. Pak coy kah? Jadi di kawasan rumah ada buang-buangan. Oke, ini pansuran putih ini. Ada pansuran yang tidak kena guna. Saya ubah suai lah supaya boleh tanam sayur. Ini timun. Oh, mantap nih timunnya. Timun. Nah, nanti kita buat dia tempat dia merambai. Oke. Sayur pakcoy. Tidak berapa subur guys. Tapi bolehlah makan sendiri. Bukan untuk dijual. Oke, ini pansuran. Di atas ini kita guna kapit. Yang penting di dalam ada takungan air lah. Mantap lah. Kalau ada 3-4 buah sayur ini ya cukup makan lah untuk satu orang. Oke. Kita guna air lah. Dan simpan baja ebi. Air guys, sedikit air, menitis-menitis. Tapi menjadi juga, menjadi juga ini sayur guys. Nanti kalau ada buah timun, baru kita kasih tinggul lah, apa dia punya hasil. Saya juga ada eksperimen tanpa oksigen. Oke, ini dia. Kita tanam di botol mineral. Tapi di sini kurang oksigen, artinya tidak menjadi guys. Sayur sangat-sangat perlukan oksigen. Di sini tempat dia mengalir, sini saya pun ada tanam. Tapi sini karena pindah ini. Sini saya buat pembenihan saja. Tinggal banyak rengilut. Kalau banyak rengilut ini tidak subur ini. Sebab dia punya akar sudah terlindung dengan lumut. Jadi saya kasih pindah di sana lah nanti supaya dia lebih subur. Oke. Okay.